Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati memprediksi akan adanya potensi banjirop di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Salah satu pesisir yang berpotensi banjirop yakni pesisir utara DKI Jakarta pada 3 hingga 10 Januari 2023. Hal itu diungkapkan Dwi Korita pada Kamis 29 Desember 2022. Selain itu, ada 10 wilayah lain di Indonesia yang juga berpotensi. Namun, potensi banjirop itu terjadi di hari yang berbeda. Banjirop diprediksi mulai terjadi pada akhir tahun 2022 hingga awal 2023 mendatang. Potensi banjirop disebabkan oleh fenomena bulan baru pada 23 Desember 2022 dan jarak terdekat bulan ke bumi pada 24 Desember 2022. Fenomena itu disebabkan dapat meningkatkan pasang air laut maksimum. Sementara, BMKG mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan siaga untuk potensi banjirop tersebut. Imbauan itu dikeluarkan mengingat kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir.